Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Hadrotul kiram para habaib ingkang kula muliakan wabil khusus dumateng panjenenganipun Habib Abdurrahman Bapak yang saya muliakan, ugi dumateng panjenenganipun Gus Rofi Abdurrahim Satili ingkang kula muliakan, ugi dumateng panjenenganipun Romo Kiaji Tukotir ingkang kula muliakan, saha sedaya para habaib ingkang boten kasebut asmanipun, tidak mengurangi rasa hormat kami, mudah-mudahan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya banggakan, kepala Man Madrasah Gondang Legi, juga dumateng sedaya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini Man Gondang Legi bisa bersolawat bersama Riyadul Jannah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedoyo, terutama warga besar Man Gondang Legi beserta siswa-siswanya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan sebagai panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang pertama terhadap Majelis Maulid wa Taklim Riyadul Jannah ini. Karena apa saya mengucapkan terima kasih? Majelis ini adalah gerbong terbesar di Malang Raya. Allahumma amin. Gerbong kemana? Yaitu gerbong ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengharap, kula ngarep-ngarep sebagai pengurus komite Man Gondang Legi, mugo-mugo semua keluarga besar Man Gondang Legi khususnya, mugo-mugo besok-besok kalau sudah dalam keadaan kiamat, mugo-mugo iso numpa'o di gerbong Riyadul Jannah menuju nang surgani Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mangkane para rawuh Man Gondang Legi merasa bersyukur, merasa bangga saged senaoso ngoyo-ngoyo didik. Nggih. Iso bersolawat dengan Riyadul Jannah, gerbong yang menuju surga terbesar di Kabupaten Malang, bahkan Malang Raya. Bahkan ada bahasa Riyadul Jannah Indonesia. Iya, ngoten ya? Riyadul Jannah Indonesia. Saya mendoakan senajano dungo dari seorang Ahmad Soleh
Ya, seorang Ahmad Soleh, wong sing orang duwe ilmu, wong sing kelakuane nok ngembong tok, nggih. Ahmad Soleh niki kelakuane nok ngembong tok. Ngapunten para bapak ibu, saya tadi dari Surabaya. Sebenarnya pulang besok, berhubung ada Riyadul Jannah dan saya ketua panitianya, saya bimtek di Surabaya, lorot mulai di sini. Ya. Besok pagi saya berangkat ke Lombok. Lah wong ngembongane. Makanya saya turut berdoa, mudah-mudahan Riyadul Jannah, sekalipun sudah ditinggalkan oleh pendirinya, Romo Kiai Haji Abdurrahim, mudah-mudahan tetap eksis, mudah-mudahan tetap wungkul, mudah-mudahan tetap jaya, mudah-mudahan tidak ada masalah di arah dalam Riyadul Jannah. Mugo-mugo jadi gerbongi, gerbong yang nomor satu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, saya mengucap terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Putar Lor, ya, umumnya masyarakat Gondang Legi, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, di mana ikut juga mensukseskan acara niki. Ya, jadi ibu bapak wali murid, masyarakat Putar Lor, Bapak RT, Bapak RW, Bapak perangkat desa, semuanya ikut mensukseskan adanya jamaah Riyadul Jannah di Man Gondang Legi ini. Karena apa? Pada saat itu semua Bapak RT saya kumpulkan, ya, masyarakat sebagian saya kumpulkan. Tujuannya apa? Agar Man Gondang Legi ini semrawung dari situ kalian masyarakat, utamanya di Gondang Legi. Mudah-mudahan semuanya bapak-bapak yang membantu, para ibu wali murid yang membantu, sesuai apa yang dikatakan dalam video tadi oleh Al-Mawfurullah Romo Kiai Haji Rohim, apapun yang dikorbankan demi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Apapun yang dikorbankan, apapun yang diberikan, apalagi hanya kehujanan, Kanjeng Nabi kehujanan batu, kula panjenengan kehujanan sego. Nggih. Si kurang ngopo ngoten tirose Al-Mawfurullah niku wau. Makanya kula sebagai panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang paling akhir, para bapak ibu sekalian, saya mohon doa, ya. Terus terang saya sangat mendukung sekali pada jamaah ini. Cuman kalau rutinan mingguan terus terang aja saya tidak bisa. Karena apa? Ya seperti tadi saya sampaikan, karena masih dalam posisi embongannya. Jadi insya Allah dukungan saya di Krebet, PG Krebet sudah insya Allah rutin. Insya Allah rutin, itu adalah perjuangan saya. Saya mohon doa mudah-mudahan di Man Gondang Legi ini insya Allah juga kami rutinkan. Allahumma amin. Saya akan berbuat yang bermanfaat kepada masyarakat. Jadi apapun, mugo-mugo kula nyuwun pitulung panjenengan oleh ridhone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pejabat, jadi presiden, jadi pejabat, jadi DPR, jadi kepala desa, jadi apa saja, lega oleh ridhone pangeran rusak, lega oleh ridhone Gusti Allah hancur. Kalau tidak manfaat kepada masyarakat hancur, kalau tidak barokah kepada umat hancur. Mangkane kula nyuwun pendonga para rawuh, nggih. Saya sekarang jadi DPRD, Pak Husnan jadi kepala Man Gondang Legi,
Kulo nyuwun donga kalian Pak Usman, nyuwun donga kepada habaib yang ada di Ardul Jannah dan pada jamaah semua, muga-muga mek situ supaya urip kulo kali Pak Usman manfaat dumateng masyarakat. Utamane bisa mengembangkan agar supaya manusia niku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kami sampaikan. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Riyadul Jannah ini tetap oleh ridani pangeran, tetap oleh pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap satu Riyadul Jannah, tidak ada yang lain. Mudah-mudahan ridho Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengikuti atau menyertai Riyadul Jannah. Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala.